Jumpa lagi teman-teman di liputan ikan hias sekitar kita. Pada saat ini kita sedang meliput proses penjurian di kontes Godfish yang diselenggarakan oleh KMKI, Komunitas Mas Koki Indonesia, dengan tema Spirit of Godfish. Kali ini kontes akhir tahun ini diadakan di Satker BBP3KP Cibinong. KMKI bekerja sama dengan KKP yang menyelenggarakan, yang memfasilitasi penyelenggaraan ini. Dan pada hari ini adalah sesi penjurian untuk ikan kontes. Kita ikuti sama-sama teman-teman. Inilah penjurian di kelas Oranda Baby. Ini di rancu baby. Ini ada yang menyediakan bak fiber, kolam fiber. Saya pakai resin
Sesi penjurian masih berlangsung, teman-teman. Jadi di kontes ikan koki ini, koki memang ada beberapa jenis ya, dari ukuran, dari jenis juga macam-macam. Ada ryukin, ada rancu, ada lion head, kemudian ada jenis-jenis lain, randa. Jadi masing-masing penjurian itu lebih dititik beratkan ke bobot, bentuk tubuh, bentuk ekor, bentuk kepala, dan keseimbangan serta ukuran masing-masing bagian. Jadi sesuai dengan spesifik jenis masing-masing jenis-jenis ikan koki yang ada mempunyai klasifikasi tersendiri. Seperti ini adalah jenis rancu jumbo. Seperti ini penampakannya. Ini juga jenis rancu jumbo. Kemudian ini jenis oranda senior. Jenis oranda. Jenis rancu jumbo. Rancu jumbo A. Jenis rancu jumbo super jumbo, rancu super jumbo. Kemudian ini oranda senior. Ini jenis ryukin. Ryukin senior. Jenis oranda. Penjurian sementara ini masih berlangsung. Perlu ketelitian, teman-teman. Menentukan juara dan menentukan champion dalam kontes kali ini. Di hasil penilaian para juri, teman-teman, sudah menentukan ikan yang masuk kategori Grand Champion, yaitu dari rancu super jumbo. Ini penampakannya yang masuk kategori Grand Champion. Sampai di sini dulu, teman-teman. Perjumpaan kita jumpa lagi di liputan berikutnya. Salam sehat, semangat, dan jangan lupa bersyukur. Terima kasih, teman-teman.